Assalamualaikum. Hari ini aku ada buat satu unboxing. Barang baru sampai. Okey, barang ni sebenarnya untuk anakku. Aku ada cerita dia lah. Okey, ini barang dia. Ultraman. Okay, mula-mula tu aku sajalah nak beli mainan untuk anak aku, tengok kat Shopee. Lepas tu tanya anak aku dia nak apa, Spiderman ke? Tapi Spiderman dah ada. Say, Ultraman. So aku tengok dekat Shopee tu ada Ultraman lah. Biasa kalau Ultraman tu dia macam keras, sendi tak bergerak. Dan aku tengok yang ni dia macam okay, bagus. So satu aku beli yang ni untuk anak aku. Memang Ultraman nama dia. Okey. Dan aku carilah aku punya favorite character lah. Ultraman is. Okay. So yang ni okey. Okey, the brand dia bukan Bandai lah, dia Jinjiang. Luar dengan apa, ada stiker hologram lah. Stiker hologram, kotak dia pun okey lah, cantik. Dan ada karakter-karakter lain, Ultraman Warrior. Okay. Dan gambar Ultraman, Ultraman is okay, dia under license. So kita unboxing lah. Dia tak adalah mahal sangat. Dia RM37 dia. Boleh tengok kat Shopee. Ini dia. Buka dulu. Ini baju dia plastik lembut lah. First, dia punya tangan. Boleh pusing. Okay. And then dia punya pergelangan tangan pun boleh pusing. Okay. Di atas pusing macam ni. Boleh kata sendi dia semua boleh gerak lah. Aku rasa macam best juga lah. Dengan harga yang berpatutan, detail cantik. Okay lah. Okay. Di belakang ni dia ada, kalau boleh nampak lah, dia punya chop license. Kepala dia pun boleh goyang atas bawah. Kenapa aku pilih Ultraman Ace? Ini dulu childhood aku punya karakter yang aku memang suka lah. Ingat dulu sekolah petang. Sebelum, tak silap aku, sebelum cerita Ultraman ni ada satu cerita Jepun lah. Aku pun tak ingat cerita Jepun tu cerita apa. Kena tengok cerita Jepun dulu-dulu, barulah start Ultraman Ace. Kadang-kadang tu nak menunggu cerita Ultraman tu sampai terlelap. Tahu-tahu cerita Ultraman habis. Tak sempat. Yalah, sekolah petang kan, penat kan. Itulah antara banyak Ultraman, Ultraman Ace lah aku paling minat lah, sebab memang orang kata aku punya childhood punya Ultraman lah. Tak tahu lah lepas ni mungkin berkembang beli yang kecil, yang besar ke, brand lain ke. Ini mungkin satu permulaan ke, tak tahu lah. Ke ni satu je cukup. Dia Ultraman Ace ni dia apa, gabungan dua apa, Hakuto dan Minami. And baru jadi Ultraman.
Kalau korang Google dekat apa tu, wiki, ada sejarah-sejarah Ultraman Ace yang ada. Aku baca sikit, dia kata dia ni anak angkat kepada Father of Ultra dengan Mother of Ultra. Lepas apa, mak ayah dia kena bunuh di planet dia. Macam itulah cerita dia. Tu korang boleh Google sendiri lah. Smart. Ni nampak dia ni ah. Okey, untuk kalau korang nak cari dekat apa Shopee tu, yang aku perasan Ultraman Taro dah habis lah. Itu mungkin banyak lah orang cari mungkin. Yang lain ada Ultra 7, and then ada, tengok kat sini. Okay, ha. Father of Ultra. Ni Ultraman 80s tak silap aku. Ultraman Taro, Ultraman, Ultra 7, Ultraman Ace. Yang ni aku buka jugalah, nak aku punya ni. Dia punya ni sama je. Okay. Kalau ikutkan, kalau tengok dia punya detail pun bagus lah. Tengok mata dia, kalau boleh nampak lah. Mata dia diikut Ultraman yang yang ada kat TV ke lah. Belakang dia, okay. Tangan dia berbeza lah. Ada yang pegang perumbuk, ada yang macam ni. Ini anak aku punya lah. Dia punca daripada anak aku lah. So aku pun terbeli juga. Okay.